Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'ajja jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bi'afwihi tughfarud dzunub wassayyi'at wa bikaramihi tuqbalul 'athaya wal qurban wa bilutfihi tustarul 'uyub wazzalalat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minazzulli wa kabbirhu takbira. Faya ayyuhal mu'minun, faya ayyuhal usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna yawmakum hada yawmun fadil wa'idun syarifun jalil. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi teladan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang idrahimakumullah, pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah subhanahu wa ta'ala, duyufur rahman, yang telah berkumpul melaksanakan wukuf di padang Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan jumratul aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya, dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini
menggambarkan internalisasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Id rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah, ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari Tashrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan, dan kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Ismail bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam studi fikih kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena menyembelih binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang menaik, yaitu waktu duha. Oleh karenanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban wa qurbanan. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah atau pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas dalam ibadah kurban. Nilai paling esensi adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya berkata bahwa setan selalu membisiki kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, termasuk terutama dan juga fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya, yaitu kurban, bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Di dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging atau hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta benanmu, tetapi dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Hadirin rahimakumullah, usaha mendekatkan diri kepada Allah terutama melalui kurban kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai jalan atau syariah atau tariqah dan sirat menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti, menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, wujud yang paling penting dari kurban adalah seluruh perbuatan baik. Sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah, bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial, yaitu diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, akan memberi hikmah dan manfaat bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat.
Di antaranya yang pertama, meningkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, dan penindas. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Yang keempat, melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada Allah, kepada sesama, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah id rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di tahun ini, di bulan Zulhijjah ini, kita mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang akan kita selenggarakan, mudah-mudahan Allah menerima setiap kebaikan apa yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'adzim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'ajja jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waf'alul khaira wajtanibu anis sayyiat. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsi wa sana'a bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Warda Allahu anna wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man khadaluddin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilah kulli syai hada haluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal bahsha wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khasah wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaraka wal mubtadi'ati war rafidah wal musyrikin wa dammir a'da ad-din waj'alillahumma walayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina gilla lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahumma fiqil aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.